kerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa Shalom pemirsa TVRI yang dikasihi Tuhan. Salam berjumpa kembali. Hari ini ada berita gembira bahwa Tuhan bekerja bila kita berdoa. Saudaraku, ada banyak orang bercerita, kenapa ya saya sudah banting tulang, kok hasilnya begini-begini aja. Ada lagi orang bercerita, semua modalku sudah habis, tapi kok hasilnya tidak ada. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini penting buat saudara, penting buat para pemirsa sekalian. Karena itu dengarkan firman Tuhan ini, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kesempatan buat kami merenungkan kembali firman Allah. Karena kami tahu Tuhan bahwa hidup kami tanpa Tuhan menjadi sia-sia. Segala usaha dan pekerjaan kami semua sia-sia, tetapi bersama dengan Tuhan kami percaya hidup kami diberkati. Berfirmanlah, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang senang memberkati. Ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, Tuhan berjanji bahwa Tuhan memberkati dia. Sekalipun perjalanannya sangat jauh, tapi Tuhan memberkati. Itu sebabnya kalau kita melihat perjalanan Abraham, dia punya kambing domba peliharaan dan semua kekayaan. Semua itu karena Tuhan memberkati dia. Satu kali saudara, seseorang bertemu dengan saya. Dia berkata bahwa ada orang bekerja dengan otot, tapi tidak hasilnya seberapa. Ada juga bekerja dengan otak, hasilnya melimpah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya tidak mempedulikan apakah orang bekerja dengan otak atau orang bekerja dengan otot. Karena yang terpenting adalah, kalau engkau bekerja, tetapi tidak berdoa, baru ini menjadi pertanyaan. Karena kita tahu bahwa semua pekerjaan kita itu menghasilkan biasa-biasa atau penghasilan standar. Tapi di luar itu ada Tuhan yang siap memberkati saudara. Lalu seorang berkata demikian, dulu waktu aku di luar Tuhan, hidup ini serasa gampang. Tetapi sekarang kok semuanya serba sulit. Kalimat ini tentu kalimat orang yang tidak punya pengharapan. Karena apa? Seolah-olah Tuhan mempersulit hidupnya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ini menjadi penting. Tuhan bekerja bila saudara dan saya berdoa. Selanjutnya Alkitab juga menjelaskan bahwa ada musim sulit dalam Kejadian pasal 26.
dikatakan Ishak mengalami kesulitan. Tetapi ketika dia beriman, dia berdoa, dia menaburkan benihnya, maka Tuhan memberkati hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya akan menjelaskan beberapa poin, hal-hal yang penting tentang Tuhan bekerja bila kita berdoa. Dengan tujuan bahwa semua pemirsa TVRI, hari ini ada janji Tuhan, engkau pasti diberkati. Tapi pertanyaannya, apakah engkau punya doa? Saudara jangan pergi kemana-mana. Saya akan melanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa TVRI yang dikasihi Tuhan, saya membaca Alkitab dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 18. Alkitab berkata, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan kepada dia, kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan seterusnya, tetapi ada ayat penting yang saya mau baca buat saudara. Dari ayat 19 bilang begini. Ketika keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kecenderungan manusia di saat-saat sulit justru dia melupakan Tuhan. Dia bekerja keras sekuat tenaganya, tetapi sayangnya orang sering lupa Tuhan. Kalau kita perhatikan seorang wanita ini, dikatakan ketika situasi sulit, Alkitab berkata, orang itu dari tahun ke tahun meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Alkitab berkata, mengapa Tuhan bekerja di atas doanya? Karena wanita ini membangun hubungan dengan Tuhan. Dalam ayat 5 sampai ayat 8, Alkitab menuliskan bahwa wanita ini dilecehkan, wanita ini direndahkan, dihina, karena dia tidak punya keturunan. Lalu Alkitab menuliskan, dia selalu mengalami penderitaan jiwa, direndahkan, menimbulkan sakit hati, tetapi yang dia lakukan adalah pergi ke bait Tuhan. Dia berdoa, dia menyembah Tuhan. Masalah belum selesai, tetapi doa selalu dilakukan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita semua diperhadapkan dengan situasi sulit. Ada masalah, ada tantangan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah keuangan dan sebagainya. Tetapi jangan sampai masalah membuat kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara dan saya belajar daripada seorang wanita ini. Dia punya masalah, dia tertindas, tapi hubungan dengan Tuhan tetap dijaga. Oleh karena itu, poin penting di sini adalah ketika saudara dan saya punya masalah, jangan lupa tetaplah berdoa. Apakah cuma doa yang dilakukan? Tidak. Dikatakan oleh firman Tuhan, justru dia memberikan korban persembahan. Dia tidak lupa memberi yang terbaik buat Tuhan. Doa belum terjawab. Situasi masih sama. Tapi kasih
kepada Tuhan tidak pernah berubah. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia sedang mengubah kita. Yang dulu kita sering beribadah, mulai dirontokkan oleh kesulitan. Tapi hari ini pesan firman Tuhan, tetaplah berdoa. Berikutnya dikatakan, masalah membuat dia terhina, tetapi doa menghadirkan mujizat. Kalau saudara bekerja, saudara punya pendapatan. Saudara bekerja, punya penghasilan. Tapi persoalannya, orang ini mengalami masalah yang dikatakan aib baginya karena dia tidak punya anak sampai usia yang sudah lanjut. Dia terhina oleh madunya, dia direndahkan. Tetapi wanita ini di tengah-tengah situasi sulit, ayat 9 dan ayat 10 dikatakan wanita ini pergi ke bait Allah, lalu di sana ia menangis tersedu-sedu. Dia pergi ke bait Allah. Saudara, berapa banyak orang sekarang ini ketika masalahnya belum selesai, dia bukan pergi ke bait Allah. Mungkin dia pergi ke temannya. Atau mungkin pergi membuat status di medsosnya. Tapi hari ini, mari kita belajar, wanita ini masalah belum selesai, aibnya belum selesai, tetapi komitmennya tetap pergi ke bait Tuhan. Saudara dan saya harus belajar dari wanita ini. Bila masalahmu tidak selesai, engkau harus melangkah ke rumah Tuhan. Engkau pergi berdoa. Lalu dikatakan dia berjumpa dengan Imam Eli. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau curhat, pastikan orang yang mendengar curhatmu adalah orang yang tepat. Ada banyak orang pergi ke tempat yang salah. Masalah enggak selesai, justru makin ribet. Karena kau salah mencari orang. Tetapi wanita ini, dia bertemu dengan imam. Lalu di sana dikatakan ayat 12 sampai 13. Dia berdoa, dia menangis sampai imam ini mengatakan, hei, kenapa engkau berkata-kata seperti itu? Apakah engkau mabuk? Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia datang berdoa, dia berharap ada mujizat. Ada tantangan karena orang mengira dia sedang mabuk. Tapi justru wanita itu berkata, sungguh aku berdoa karena pergumulanku. Ketika situasimu sulit, jangan kau lupa menghormati orang yang ditempatkan Tuhan untuk membimbing engkau. Nah, ketika situasi itu sudah terjadi, Alkitab berkata, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu sesuai dengan apa yang engkau minta daripadanya. Bila saudara punya pergumulan, hari ini saya menawarkan sesuatu yang penting bagi hidupmu. Tetaplah berdoa. Jika pekerjaanmu belum menghasilkan, tetaplah berdoa. Jika situasimu sulit, tetaplah berdoa. Dan carilah orang yang tepat, yaitu di rumah Tuhan. Kiranya saudara, para pemirsa yang dikasihi Tuhan, engkau semakin diberkati Tuhan. Engkau akan menemukan jawaban-jawaban doamu. Karena engkau tahu kemana engkau pergi. Temuilah Tuhan, pergilah ke bait Allah. Temuilah ke Tuhan, temui hamba Tuhan. Kiranya apa yang kau doakan, Tuhan memberkatimu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Pemirsa TVRI yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan tentang Tuhan bekerja bila kita berdoa. Saya ingin menyimpulkan apa yang bisa kita tarik dari apa yang kita bicarakan. Poin pertama adalah pergumulan bisa saja datang. Situasi bisa saja sedang berjalan. Tapi pesan firman Tuhan, bangunlah senantiasa hubungan dengan Tuhan sekalipun doamu belum terjawab.
Ketika situasi masih sulit, mungkin kau tergoda untuk tidak lagi berdoa. Tapi pesan Tuhan, saudara dan saya, tetaplah berdoa. Yang kedua, Alkitab mengajarkan tadi, masalah belum selesai, tetapi doamu akan menghadirkan mujizat. Kemampuan kita sangat terbatas. Cara berpikir kita juga terbatas. Tenaga kita terbatas. Tapi wanita ini, di tengah-tengah keterbatasan, dia pergi ke bait Allah. Dan dia berdoa sekalipun dia nangis terseduh-seduh. Ketika dia berdoa, dia berjumpa dengan seorang imam. Dia berjumpa dengan pemimpin agama. Karena lamanya dia berdoa, dikira dia mabuk. Ketika dia ditegur, dia tidak kecewa. Berapa banyak saudara kecewa ketika ditegur. Tapi wanita ini justru dia menghormati orang yang Tuhan tempatkan di bait Allah. Dia tetap menghormati nabinya. Akibatnya dia menerima impartasinya. Kesimpulan daripada itu, Alkitab menuliskan, maka dikatakan ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya itu, Tuhan ingat kepadanya. Doa-doamu Tuhan ingat. Perjuanganmu, usahamu Tuhan ingat ketika engkau berdoa. Alkitab menuliskan setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia memberikan nama Samuel, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia mengalami kepahitan, dia mengalami tekanan, dia mengalami masalah. Tapi ketika dia berdoa, Alkitab menjawab setahun kemudian, wanita itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Aibnya selesai, Tuhan memberkati. Hari ini, apa yang membuat kau tertekan? Apa yang membuat kau punya masalah? Engkau bekerja keras, hasilnya biasa-biasa. Engkau perlu Tuhan, engkau perlu datang ke rumah Tuhan. Engkau perlu datang ketemu hamba Tuhan, supaya engkau didoakan. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kau saudara. Di rumahmu, di pekerjaanmu, dimanapun. Hari ini, melalui siaran televisi, TVRI ini, hari ini saya pesan, temui Tuhan, temui hamba Tuhan, pergilah ke bait Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami perkatakan bagi setiap pemirsa, ketika mereka mengalami kesulitan hidup, mereka memilih tetap berdoa menemui Tuhan. Ketika situasinya sulit, mereka tetap beribadah. Dan kami percaya ketika mereka berdoa ada mujizat. Kalau ada di antara pemirsa hari ini mengalami kesulitan dalam ekonomi, kami katakan Tuhan buka pintu-pintu berkat. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang karirnya mengalami kemandekan diberkati oleh Tuhan. Bisnisnya mengalami hasil yang luar biasa. Kiranya surga terbuka atas mereka. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.